Hello, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ni kan agak lewat sikit pasal balik kampung, baru sampai kat kedai. Sekarang kita akan sharekan, Kak Nam akan sharekan. Ni tengok ya, kain ni corak berkaki ya. Corak berkaki untuk buat baju kurung ya. Memang baik ada permintaan untuk nak minta tunjukkan cara untuk nak ambil kain berkaki ya. Saiz baju orang ni besar sangat tak apa, tapi boleh tahan juga ya. Masalah tinggi tak ada masalah ya kalau kain berkaki ni ya. Jadi Kak Nam akan cuba sharekan untuk kita nak ambil ya. Memang akan ada sambungan ya kain ni. Tapi kita tengok, mungkin kita hantarkan pada bahagian kain ya. Okey. Bunga kita tak dapatlah nak tarik bunga tu tepat-tepat ya. Sebab kain ni kain berkaki ya. Okey, kita lipat macam ni. Kita akan ambil bahagian badan dulu ya. Bahu 16 kita akan ambil 17 ya. Untuk basi penjahit 1 inci ya. Kita ambil 17 inci. Okey, sekarang kan kita akan ambil, kita akan potong ni ya. Okey, ini bahagian badan kita ke tepikan ya. Baju dia, labuh dia 40 ya. 40. 40 kita lebihkan 40 sini, lebihkan 2 inci ya. Jadi dia sampai sini saja ya. Sekarang kita akan ambil dia punya pesak ya.
Ni kita contoh kita punya pesak. Baju ni tuan yang sama ya. Kita letak sini. Okey. Dia punya lengan, pangkal lengan 8 inci. Kita tengok sini ya, 40 warna lebih 2 inci ya. Okey. Sekarang kita potong pesak ni. Kita belah dulu ya. Biar belah tepi tu dia akan sama ya. Senang kita nak letak ya. Kalau bahagian kain tak cukup, kita boleh sambung. Sepatutnya bila kain berkaki ni dia kena 4.5 ya, ataupun 4 meter suku baru boleh senang kita buat kerja ya. Kalau badan kecil lain cerita lah ya. Okey, sekarang kita ambil dia punya kekek. Kekek tu jangan besar-besar ya. Kita ambil anggaran dalam 4 inci ya. 4 inci tu kekek dah siap dengan penjahit lah tu ya. Okay. Gunting ni dah teruk kan. Dah teruk sangat gunting ni. Pasal dia ni ada licin sangat. Selalu ada satu Cina dia akan datang asal gunting. Tapi Cina tu tak muncul-muncul lah pula. Untuk kita nak bagi dia asah. Selalu yang kat nak asah tu kira-kira asah terdesak lah ya. Ya, sekarang kita tengok ya. Yang ni yang tinggal kita nak ambil lengan dengan kain dia. Kita bajetkan betul-betul ya. Yang penting punggung dia lepas ya. Okay. Kita buat macam ni, kita tengok ya. Sekarang kita ada ukuran lengan ya. Ukuran lengan. Okey, yang ni ukuran lengan ya. Kita ambil sebesar kalau kita tak pakai ni pun kalau ukur lengan kita 16, dia mesti setengah dia pergi 8 inci kan. 8 inci dia pergi 16 inci kan. Kita ambil sini 18 inci ya. Kita tengok ya, kita ambil 18 inci 2 kaping. Ya. Ha, ini dia dah untuk lengan ya. Kita tengok bahagian kain ya. Kita tengok pada corak kain ya. Ha. Dia tengok pada corak kain. Kain ni nampak macam kecil ya kan. Nampak kecil tapi boleh melangkah ya. Kalau kain berkaki ni kita tak semestinya boleh dapat dia punya kaki ya. Tak semestinya boleh dapat bunga yang tepat ya. Bunga yang tepat. Kita ambil satu dulu sini. Nanti kan kalau dia nak karung dia tu kain dia besar, nanti kan nak akan tunjuk ya. Tunjuk. Kita akan share kan. Okey. Bunga ni kita tak perlu ambil sampai bawah ya. Sekarang kita potong ya. Kita nak tunjuk cara mana untuk lepaskan kain dia. Walaupun
kita tengok keadaan bunga. Kita ambil macam bunga macam ni, kita boleh ambil. Nanti kita dudukkan dia sebelah depan ya. Yang penting kain tu dia lepas satu pasang ya. Kalau kita sambung pun mungkin kita akan sambung sedikit saja ya. Okey, sekarang kita dah lepas lengan ya. Kesak dah dapat 4 keping. Badan dah dapat 2 keping. Sekarang kita potong ni. Okey. Sekarang bahagian kain, boleh tahan dekat ya. Kita ambil betul-betul. Kita samakan ya. Bunga ambil tu kita ambil kain corak apa bunga melintang ni. Kita pastikan dia punya bunga dulu ya. Kita tak boleh nak ikut bunga dia semua menepatkan ya. Jangan ikut bunga terlalu tepat. Semua nak duduk kat depan, lengan nak terletak. Kita boleh bunga tu kita boleh apakan ya. Kita nak tunjukkan. Memang kena buat hati-hati bila kita tarik kain ni ya. Ni sekarang ni kan karung kain ni kan besar dia. Kira-kira boleh melangkah ya. Mesti kita buat mesti boleh melangkah. Nanti kak nak cari dia punya ukuran ya. Mana ya? Sekejap, mana ukuran baju orang ya? Ukuran baju dia ya. Boleh tahan besar kan? Nanti kan nak ukur ya. Kita tengok. Bawah dia 24.5. Punggung dia 23. Dada dia 22 ya. 22 bermakna dia pergi 44 ya. Sini punggung dia 46. Besar kan, boleh tahan kan. Tapi kalau betul cara kita ambil, dia boleh lepas ya. Sekarang ni kain dia ya. Baju ni pun dulu pun Kak Nat yang buat ni ya. Dia lebih sikit dia kain ni pada yang ni ya. Tu. Ini bahagian kain. Okey. Tengok ya, kita tengok bahagian lengan ya. Bahagian lengan, tengok ya. Bunga ni sekarang kan bunga ni kan bila bunga dia macam ni, kita dudukkan dia nanti bila kita pasang, kita dudukkan dia belah hadapan bahagian hadapan sini. Dan kita tengok sebelah sini. Bunga sini. Jadi dia akan duduk macam ni ya. Tengok ya. Bunga ni dia akan jadi macam ni, jadi dia tak nampak sangat ya. Dia tak semestinya bunga tu kan, sebab bunga dia tak terlalu apa sangat. Jadi bunga yang macam ni kita letak dah dia hadapan belah sini.
Okey. Sekarang kita tengok bahagian badan baju ni ya. Badan baju ni bunga dia. Ni bunga ni kan bunga kan dia punya puncak dia pergi sini, dia pergi sini ya. Okey. Kita yang penting kita dapat bahagian hadapan bunga ni walaupun dia tak duduk tengah sangat, jadi bunga ni dia dah ada menaik kat sini ya. Dah okey lah ya. Tak perlulah kita nak risau semua-semua depan nak bunga tepat, lengan nak bunga tepat, memang tak cukup ya. Memang tak cukup. Sebab kain ni dia corak melintang, bukannya corak bukan corak bertabur ya. Kalau corak bertabur okey, tak ada masalah ya. Sekarang inilah cara dia Kak Nap dah sharekan untuk kita nak cara nak ambil bak kain corak melintang ya. Corak melintang. Ni corak melintang rasanya ya. Corak melintang. Yang ni dia punya lengan ya. Okey. Kalau rasa-rasa okey, boleh like. Boleh share dengan kawan. Boleh komen ya. Permintaan komen Kak Nap dah tunaikan ya. Sekarang cukup setakat ni apa yang Kak Nap kongsikan. Kalau rasa ada-ada yang tak kesilapan, yang tak jelas, Kak Nap minta maaf ya. Yang baik datang dari Allah. Kesilapan tu mungkin Kak Nap ya. Okey. Cukup setakat ni. Assalamualaikum.